Pasukan khusus Rusia tembus ibu kota Ukraina, pertempuran kota dimulai. Pertempuran sengit sedang berlangsung di jalan-jalan di ibu kota Ukraina Kiev, setelah pasukan khusus Rusia menembus kota dan dilaporkan berhasil menguasai Bandara Internasional Antonov di Gostomel di pinggiran barat Laut Kiev. Seperti dilansir Mirror.uk pada Jumat 25 Februari 2022, pasukan Putin berada di pinggiran ibu kota namun tembakan juga terdengar di dekat gedung parlemen kota. Pasukan Rusia mulai memasuki wilayah ibu kota Ukraina Kiev pada Jumat 25 Februari. Dalam video yang beredar menunjukkan kendaraan lapis baja bergerak maju di distrik Obolon, distrik utara ibu kota Kiev, atau berjarak 9 km dari gedung parlemen di pusat kota Kiev. Dilansir BBC, kendaraan militer Rusia terlihat memasuki pinggiran utara di ibu kota Ukraina Kiev. Tidak dijelaskan berapa banyak jumlahnya, suara tembakan pun mulai bergema di ibu kota Kiev. Saat tank Rusia divideokan memasuki kota untuk pertama kalinya. BBC telah mengonfirmasi rekaman video media sosial tersebut benar konvoi tentara Rusia di distrik Obolon. Kementerian Pertahanan Ukraina meminta warga yang tinggal di distrik utara Kiev untuk terus menginformasikan pergerakan pasukan Rusia. Kementerian juga meminta warga untuk membuat bom Molotov dan mempertahankan kota dari serbuan tentara Rusia. Sebelumnya, sumber yang tidak disebutkan namanya di Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan sebuah pesawat yang ditembak jatuh di atas Kiev adalah milik Ukraina, seperti dilaporkan Reuters. Namun, Ukraina mengklaim bahwa jet itu milik Rusia. Saat pertempuran dari kedua dimulai, Moskow menyerang dari timur, utara, dan selatan tampaknya sudah mengincar Kiev. Bentrokan telah dilaporkan antara kedua belah pihak dengan pasukan Ukraina meledakkan sebuah jembatan dalam upaya untuk memperlambat kemajuan Rusia. Pejabat intelijen barat memperingatkan sebelumnya bahwa Rusia sedang membangun kekuatan luar biasa untuk menguasai ibu kota. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada hari Jumat bahwa Moskow siap untuk melakukan pembicaraan jika militer Ukraina menyerah. Kremlin bersikeras bahwa pasukannya ingin membebaskan negara itu dari penindasan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sehingga dibebaskan dari penindasan. Ukraina sendiri dapat dengan bebas menentukan masa depan mereka, kata Lavrov pada konferensi pers di Moskow. Lavrov mengatakan Moskow siap untuk melakukan pembicaraan dengan Kiev jika tentara Ukraina menyerah. Kami siap untuk negosiasi kapan saja, segera setelah angkatan bersenjata Ukraina menanggapi panggilan kami dan meletakkan senjata mereka, kata Lavrov. Dia mengatakan tujuan operasi militer Putin di Ukraina disampaikan secara terbuka, yakni demilitarisasi dan denazifikasi. Tidak ada yang berniat menduduki Ukraina, tegasnya. Presiden Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, yang dikenal Muslim Taat malah mendukung total invasi Rusia ke Ukraina. Ramzan juga mempersiapkan 12.000 pasukan. Ramzan Kadyrov yang sering tampil memakai kopiah hitam ini memamerkan 12.000 personil pasukan nasionalnya yang terdiri atas angkatan militer dan relawan. Ramzan juga mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini, Zelensky, sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, agar dia bergegas dan memanggil Presiden kita Panglima Tertinggi Vladimir Putin, kata Ramzan. Dan meminta pengampunan, ujar Ramzan lagi di hadapan ribuan personil pasukan. Ramzan mengatakan meminta ampun adalah langkah terbaik yang dapat diambil Presiden Ukraina untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Ramzan juga mendesak agar Ukraina menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh Rusia. Dia perlu mengambil langkah ini untuk menyelamatkan Ukraina, Republik yang indah, dan rakyat Ukraina, katanya. Mintalah pengampunan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia. Ini adalah hal terbaik, tegas Ramzan. Nama lengkap Ramzan adalah Ramzan Akhmadovich Kadyrov. Lahir tanggal 5 Oktober 1976, termasuk usia yang sangat muda untuk jabatan presiden. Tapi di usia semuda itu pun, ia sudah memimpin Republik Chechnya hampir 10 tahun, atau tepatnya sejak ia berusia 30 tahun. Satu hal yang sangat dikenal dari dirinya adalah loyalitasnya pada Presiden Rusia Vladimir Putin dan sikapnya yang sangat menentang pemberontakan Takfiri di Suriah. Ramzan Kadyrov adalah putra dari almarhum Ahmad Abdul Kamimdovich Kadyrov, Presiden Chechnya yang tewas dibunuh pada 9 Mei 2004. Ahmad tewas dalam aksi pengeboman yang dipimpin ekstremis Chechnya Shamil Basayev di dalam stadion Dinamo Grozny saat parade peringatan kemenangan Perang Dunia II di ibu kota Grozny.
Pada 2007, Ramzan ditunjuk oleh Putin untuk menjadi presiden Chadnya, sebuah republik otonom bagian dari Federasi Rusia yang terletak di Kaukasus Utara dengan penduduk sekitar 1.268.989 sensus resmi tahun 2010 dengan mayoritas adalah Muslim Sunni dan sebagian Nasrani Ortodoks. Pertempuran sengit sedang berlangsung di jalan-jalan di ibu kota Ukraina Kiev setelah pasukan khusus Rusia menembus kota dan dilaporkan berhasil menguasai Bandara Internasional Antonov di Gostomel di pinggiran barat Laut Kiev. Seperti dilansir Mirror.uk pada Jumat 25 Februari 2022, pasukan Putin berada di pinggiran ibu kota namun tembakan juga terdengar di dekat gedung parlemen kota. Pasukan Rusia mulai memasuki wilayah ibu kota Ukraina Kiev pada Jumat 25 Februari. Dalam video yang beredar menunjukkan kendaraan lapis baja bergerak maju di distrik Obolon, distrik utara ibu kota Kiev, atau berjarak 9 km dari gedung parlemen di pusat kota Kiev. Dilansir BBC, kendaraan militer Rusia terlihat memasuki pinggiran utara di ibu kota Ukraina Kiev. Tidak dijelaskan berapa banyak jumlahnya, suara tembakan pun mulai bergema di ibu kota Kiev. Saat tank Rusia divideokan memasuki kota untuk pertama kalinya. BBC telah mengonfirmasi rekaman video media sosial tersebut benar konvoi tentara Rusia di distrik Obolon. Kementerian Pertahanan Ukraina meminta warga yang tinggal di distrik utara Kiev untuk terus menginformasikan pergerakan pasukan Rusia. Kementerian juga meminta warga untuk membuat bom Molotov dan mempertahankan kota dari serbuan tentara Rusia. Sebelumnya, sumber yang tidak disebutkan namanya di Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan sebuah pesawat yang ditembak jatuh di atas Kiev adalah milik Ukraina, seperti dilaporkan Reuters.